Kegiatan kita akan lebih kepada buat kegiatan sosial untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sih aku pengennya semoga banyak yang ngedukung, followers-followers banyak yang ngedukung, berespon positif terhadap ini. Sekarang kita lagi fokus ke sana. Enggak ada yang berseru secara internal sih, enggak ada. Semuanya tapi benar enggak sih? Enggak sih, maksudnya pokoknya ketika kita bareng-bareng, ketika kita berkumpul bersama, kita harus punya satu visi dan misi yang sama gitu. Jadi ya kita harus bisa jalanin visi dan misi itu dengan baik gitu. Dan visi dan misi Girl Scout adalah kita mau melakukan banyak charity dan mau berguna buat banyak orang gitu. Jadi ya itu yang kita fokusin sih, itu yang kita lakukan. Tapi selama adanya Girl Scout sering terjadi clash nggak sih antara anggota Girl internal itu? Setiap hari yang dibahas cuman kayak project, kayak besok nih akan ada project foto baru yang akan kita lakukan dengan konsep baru kita. Terus habis itu bagaimana cara kita menggalang dana untuk sosial, sama Girl Scout akan mendukung gerakan 1000 PAUD yang akan dilakukan di Jakarta. Semuanya sih, biasanya sharing. Kadang dapat idenya dari macam-macam, dari semua pihak sih. Karena kan kita, itulah gunanya Girl Scout membernya banyak gitu. Jadi supaya relasinya juga banyak, kegiatannya juga jadi banyak yang bisa dilakukan.